pergi. Dia pergi mana? Welcome back to my channel. Alright, okay. So hari ni saya nak unboxing lagi satu haiwan peliharaan juga. Okay. Tapi tengah tunggu barang sampai, saya order by Lalamu sebab kedai tu dekat-dekat ni je. Saya memang biasa suka beli, kalau beli haiwan saya beli barang yang area dekat-dekat rumah je. Okay. Orang tu hantar by Lalamu, saya tengah tunggu sekarang pukul cakap kalau sini pukul 11 berapa tu? 11.53. Okey, tadi saya order pukul 10 lah macam tu. Right, tapi tengah tunggu. Okey, jadi barang tu sampai kita sambung. Okey. Okey. Sampai eh. Barang baru sampai, baru sampai. Sekarang pukul apa? Sekarang pukul sekarang pukul 4. Daripada pukul 10, pukul 4 baru sampai. Boleh tahan lah, lama dia. Okay. So, masa saya ditunggu-tunggu, saya nak buka kotak bermisteri ini. Tengok apa dia yang ada di dalam. Nampak? So nama dia sebenarnya Blue White Tree Frog. Tapi dia macam kering sikit kan. Nanti kita kena spray dia sikit. Buka. Lompat. Dia tak nak tunjuk muka lah. Dia malu. Eh? Lembut badan. Dia punya badan dia sejuk. Sejuk je badan dia. Haa, sini nampak sikit. Alright, okay. So ni nama dia Australian Tree Frog. Alright. Lepas tu dia orang bagi nama dia White Tree Frog sebab yang jumpa dia tu, orang yang jumpa dia tu nama dia John White. Okay, masa tahun 1711 lah. Itu yang saya baca lah. Ok,
Okay, lepas tu, lepas white tripod, dia orang panggil dia Dumpy Frog. White Dumpy Frog, tak salah. First nama dia Australia Dumpy Frog. Okay, lepas tu yang ada orang jumpa dia, nama dia John White. Lepas tu dia bagi nama kata ni White Dumpy Frog. Okay, so lepas tu bila dah lama-lama tu, dia orang just panggil dia Dumpy Frog. Okay, so sebab apa nama dia Dumpy? Sebab, kalau tengok ni, kita tengok dia punya muka dia. Okay, nampak tak kat tepi ni? Kat tepi ni sekejap, dia suka fokus kat muka. Okay, nampak tak kat sini, kat atas tu, dekat sini lah, sini. Okay, so sebab ini kecil lagi tau. So nanti bila dia dah besar sikit, kat bahagian sini tu dia akan macam jadi lagi chubby tau. Ni baru saiz kecil. Ni baru saiz kecil. Okay, so dia boleh besar lagi. Dia boleh besar sampai besar tapak tangan. Okay. So dia, kalau dia makin besar, dia makin chubby lah. Sebab tu nama dia Dumpy. So colour dia, biasa yang paling common, yang paling common, paling senang dapat kat pet shop, warna hijau. Warna hijau. Okay. Kalau biru ni susah sebenarnya dapat. 2-3 kedai saya pergi tak ada yang ada warna hijau. Lepas tu lagi satu, dia ada macam warna coklat-coklat sikit, brown. Lepas tu katanya katak ni dia boleh, dia boleh tukar colour, tapi tak sure lah dia betul boleh tukar colour ke tak. Sebab kalau dekat kedai tu saya nampak dia tak pernah tukar colour pun. Hijau-hijau, biru-biru ataupun coklat, dia stay coklat. Tapi tak sure sebab ada saya tengok dekat YouTube, dia cakap kalau bila dia stress ke apa ke, dia akan tukar colour. So saya tak sure lagi sebab ni first beli. So katak ni dia boleh hidup dalam jangka masa 20 tahun macam tu. Yang paling lama dia boleh hidup. Yang ni saya minta, dia pilihkan yang female untuk saya. Saya pun tak sure lagi betul ke tak, sebab orang tu tak dapat sure dia betul female ke tak sebab dia masih kecil. Okay, tu yang apa yang saya baca, kalau female, yeah. Okay, kalau female dia punya bawah tu, kenapa tak? Bawah perut dia tu akan lebih putih. Itu female. Okay. Kalau male, dia cakap female. Kalau male mungkin bawah dia tu akan lebih pada grey lah. Dia tak ada jam ni, aktif sikit. Apa yang bestnya dia sebab dia suka melekat. Diet dia pula, diet dia sama je macam katak-katak lain. Macam tekmen semua, apa je yang dia nampak dekat lalu depan muka dia, dia makan. Ni macam betul cikeri ke, biasalah serangga kecil semua. Lagi satu kan, yang ni sama dengan macam tekmen. Kalau macam apa yang saya tengok, kalau macam dia dekat dalam hutan, kelawar pun dia boleh makan. Sebab dia kalau dekat hutan kan, dia boleh besar lagi kan, sebab dia makan macam-macam. Kelawar pun dia boleh makan, tikus pun dia boleh makan. Okay, kata pokok bukan sebarang kata pokok. So ini saya baru beli satu buat nak test dulu. Nanti saya akan beli satu untuk cari dia punya partner dia. Mungkin saya akan beli lagi colour lain. Okay, kalau korang nak handle kata, sebab kata ni dia sejenis amphibia tau. Okay, kalau amphibia tu dia bernafas melalui kulit. Okay, so dia memerlukan kawasan yang lembab. Lepas tu kalau korang nak pegang dia, better tangan korang tu bersih. Okay, sebab dia bernafas melalui kulit. So apa yang terkena dekat kulit dia tu akan meresap ke dalam badan dia. So kalau macam tangan korang tu ada apa-apa bahan kimia ke apa ke, so akan meresap dalam kulit dia lah, akan masuk dalam badan dia. So mungkin akan efek pada katak ni lah. So better jangan selalu main dia. Boleh main tapi korang kena bersih. Okay, tangan kena cuci bersih-bersih. Tangan kena cuci bersih-bersih, jangan ada apa-apa lah. Okay, amphibia, semua jenis amphibia macam tu, tangan korang kena bersih. Dia melompat lagi. Dia macam sedih. Cuba dia macam sedih. Nampak? Daripada tepi nampak macam senyum. Jom eh. So ni first katak pokok saya.
Hey buddy. Hey buddy. Ha, dia suka berlompat. Dia suka berlompat. Oh, dia dah pergi mana? Eh, mana kau pergi? Dia pergi mana? Okay, so tu je yang saya nak unboxing hari ni. Okay, lepas ni saya nak buat apa tu, saya nak buat setup untuk dia punya cage, dia punya enclosure. Okay, kalau korang nak tengok macam mana saya setup dia punya enclosure, korang boleh tengok pada next video, okay? So, kita jumpa pada next video. Bye-bye.